Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخوات في الدين عزكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majlis yang berbahagia ini walaupun dalam kondisi hujan terus menerus. Saya sampai sini sebelum maghrib di masjid besar sana. Jadi sudah hujan. Saya sempat ikut pengajian di masjid besar sana. Jadi hujan ya. Jadi nunggu sampai ternyata enggak berhenti-berhenti. Ya alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu melihat yang benar itu benar dan kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti kebenaran dan kita diberi yakni oleh Allah Ta'ala mampu melihat yang batil itu batil, yang salah itu salah, kemudian kita diberi kemampuan untuk menjauhi kesalahan tersebut, perbuatan batil tersebut. Faya ma'asiral ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kita sampai bahasan pada hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Yakni hadis yang kedua ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga sebagaimana hadis yang pertama tentang niat. Yang dimana beliau sahabat Umar mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r. Sahabat Umar berkata bainama nahnu rajulun, tatkala kami bainama nahnu julusun, maka tatkala kami duduk-duduk inda Rasulillah di sisi Rasulullah dzata yaumin pada suatu hari ittala'a alaina rajulun. It ini kalimat fujaiyah, tahu-tahu dalam bahasa Jawa dumadaan, ujuk-ujuk teko, nah, itu gitu. Jadi tanpa disangka tahu-tahu dah datang. Ya ini apa? Rajulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadi siap, bajunya putih amat sangat. Ya,
Sadidus sawadis sa'ar, dan rambutnya hitam legam. La yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan bahwasanya dia itu yakni apa dari bepergian jauh. Karena apa? Bajunya belum kena debu. Rambutnya tersisir rapi, tidak awut-awutan. Ya. Tapi sahabat Umar mengatakan wala ya'rifu minna akhadun. Kami para sahabat satu pun enggak ada yang kenal. Ya, tahu-tahu muncul pakaiannya demikian, rambutnya demikian. Ya, tapi kami enggak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi, sampai dia duduk kepada nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan dua lututnya ke lutut nabi, jadi berada pada depan begini. Ya, ini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi, dan dia meletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya nabi. Jadi apa? Lutut ketemu lutut, kemudian tangannya ini megang pahanya nabi. Berhadapan-hadapan. Ya, ini. Waqal, dan dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, beritahu aku tentang Islam. Apa Islam itu? Ya, bertanya dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumar Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk berangkat ke sana. Maka orang tadi tanya, kemudian dia menjawab, shadaqta, betul engkau Muhammad. Ya, tanya tapi membetulkan, betul engkau Muhammad. Maka para sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran. Ya, kami heran. Dia tanya tapi membenarkan. Ya, itu gitu. Qal, tanya lagi dia, fa akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Qal, Rasul menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang jelek. Dia berkata lagi, shadaqta, benar engkau Muhammad. Ya, tanya benarkan lagi. Ya, untuk kedua kalinya. Ini. Qal, dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Rasul menjawab, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Ya. Qala, fa akhbirni anis sa'ah, tanya lagi dia, ya, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, qal, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang menanya. Ya, maknanya sama-sama tidak tahu, yang nanya maupun yang ditanya. Ya, karena apa? La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. La yujalliha liwaktiha illahu, tidak tahu waktunya kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu demikian.
Ya, tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang nanya. Ya, itu demikian. Fa akhbirni an amaratiha, maka kalau gitu kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda kiamat, belum kiamat, tanda-tandanya yang ditanyakan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah ketika beliau masih hidup, ya, peristiwa yang akan terjadi setelah sepeninggal Rasul sampai terjadinya kiamat, Rasul ceritakan kepada umatnya. Ini yang disebut nubuwah. Jadi tanda berita kenabian. Ya, Rasul ceritakan tentang sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi, itu nubuwah. Ya. Itu demikian. Nubuwah ini yang pertama sebagai tanda bahwasanya Rasul itu nabi. Karena apa? Beritanya jadi kenyataan. Yang kedua, untuk menambah semakin imannya orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasul, ya, tapi dia ngikuti Rasul. Ya, apa yang disabda Rasul benar untuk umat akhir zaman. Walaupun tidak menjumpai Rasul, tapi apa? Menjumpai kebenaran daripada sabda beliau. Ya, itu demikian. Jadi menambah keimanan, keyakinan, yakni umat Islam di akhir zaman. Ya, itu demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berkata menurut hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Rasul itu adalah wahyu. Ya, itu demikian. Imam Syafi'i mengatakan, wa kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Maka segala kebijaksanaan, keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemahaman dari Al-Qur'an. Pemberitahuan dari Allah kalau ada berita-berita yang belum terjadi, yang akan terjadi dan pasti terjadi, itu datangnya dari Allah. Itu demikian. Ya, bukan seperti apa? Jongko Joyoboyo, bukan. Kalau Jongko Joyoboyo banyak kelirunya dan umat Islam tidak wajib untuk mengimaninya, ya. Itu karena bukan sabdanya Rasul, bukan firmannya Allah. Itu demikian, ya. Ini. Fa akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, maka Rasul menjawab, an salidal amatu rabbataha, yakni seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Engkau akan melihat khufa, orang yang tanpa alas kaki, uro yang telanjang tanpa pakaian, alah yang meminta-minta, ri'asha pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk bertinggi-tinggian bangunan. Ya, thumma talaqa, kemudian dia pergi, ya, falabiza maliyah, kemudian dia, yakni apa, setelah beberapa saat, thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisa'il, tahukah kamu siapa yang tanya tadi? Kultu, aku jawab, aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Rasul berkata, innahu fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril
datang kepada kalian untuk mengajarkan, yakni kepada kalian akan perkara agama kalian. Dia datang untuk ngajari kalian tentang perkara agama kalian. Ya, jadi malaikat Jibril turun menyerupa manusia untuk ngajari tentang Islam, iman, perkara agama ini kepada sahabat. Ya, ini kelebihan sahabat. Kita tidak akan pernah itu. Ya, nah, itu malaikat sampai ngajari kita tidak pernah. Kalau sahabat ini menunjukkan apa? Keutamaan fadilah sahabat, keutamaan sahabat hidup di masa yang baik. Ya, hidup di masa turunnya wahyu. Nah, itu demikian. Ya, ini sampai malaikat Jibril turun mengajarkan agama Islam kepada mereka. Ya, nah, itu demikian. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Ya. Akhbirni anil iman. Perkataan malaikat tanya kepada Rasul tentang iman. Ya. Iman secara bahasa al-imanu fil lughah. Huwa mutlaqut tasdiq, iman itu adalah mutlak pembenaran. Ya, Tuhannya Allah sudah iman. Itu secara bahasa meyakini Allah sebagai Tuhan, walaupun dia tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maksiat kepada Allah, itu masuk dia beriman. Ya. Jadi iman itu cuma pembenaran saja, ya tasdik saja. Maka ya kalau demikian makna iman, maka iblis pun juga beriman. Karena iblis, yakni apa? Tatkala dinyatakan sebagai ahli neraka, yakni iblis minta ditangguhkan, dipanjangkan umurnya kepada Allah. Ya. Qala rabbi fa andirni ila yaumi yub'atsun. Maka berkata iblis, "Rabbi, wahai Tuhanku, fa andirni, maka beri tangguh aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Jangan engkau binasakan, jangan engkau matikan, jangan engkau wafatkan, kecuali nanti kiamat." Ya. Minta diberi tangguh. Iblis mengatakan apa? Robbi, pangeranku, Tuhanku. Ya. Ini demikian. Iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Kalau ada manusia yang punya keyakinan Tuhan itu tidak ada, ya mereka itu melebihi iblis sesatnya. Iblis saja masih ngakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, manusia tidak percaya Tuhan. Nah, ini secara bahasa. Wa fis syar'i, secara syariat, istilahan, secara istilah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, makna iman itu adalah ibaratut tasdikin khasin wa huwa at-tasdiku billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa